Hei hei, kalau berbicara soal wisata, aku punya saran yang baik buat kamu. Bila berkunjung ke Pulau Bali, teman-teman tentu harus menyempatkan datang ke Pura Luhur Tanalot atau Pura Tanalot. Pura Tanalot adalah destinasi wisata yang cukup terkenal di Pulau Bali. Bukan hanya wisatawan lokal yang berkunjung ke tempat ini, tapi juga wisatawan mancanegara. Dengan keindahannya, Tanalot menjadi salah satu ikon wisata kebanggaan Pulau Dewata. Tanalot berlokasi Pantai Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Di pinggir Pantai Beraban, teman-teman akan menemukan sebuah pura megah di atas batu karang. Selain keindahannya, ada beberapa fakta unik tentang pura satu ini. Bila teman-teman akan berkunjung ke Tanalot, baiknya simak beberapa fakta unik berikut ya. Jadi, inilah dia 5 fakta unik Tanalot, destinasi wisata terkenal di Indonesia. Arti nama Tanalot. Nama Pura Tanalot tentu memiliki arti tersendiri yang menggambarkan lokasi tempatnya berada. Tanalot terdiri dari 2 kosakata, yaitu kata tanah yang berarti tanah atau pulau dan kata lot yang berarti laut. Jadi Tanalot diartikan sebagai sebuah tanah atau pulau yang terletak di laut. Adanya ular penjaga. Hal unik dari Pura Tanalot adanya ular penjaga. Menurut penjaga dari Pura Tanalot, ular yang ada di dalam gua bagian dari pura, bahkan ular itu disebut sudah berusia ratusan tahun. Meski belum ada pembuktian secara ilmiah, ular yang disebut sebagai penjaga itu memiliki ciri belang berwarna hitam dan putih. Oleh penjaga dan masyarakat sekitar, ular tersebut memang tidak pernah dipindahkan dan dibiarkan di dalam wilayah pura. Sumber mata air tawar alami. Keunikan lain dari Pura Tanalot adanya sumber mata air tawar. Seperti dijelaskan sebelumnya, Tanalot berlokasi di tepi pantai yang terus saja dekat dengan air laut yang asin. Mata air tersebut jadi menarik karena berasal dari deburan ombak laut yang asin. Masyarakat sekitar pun percaya bahwa mata air tersebut bisa menyembuhkan banyak jenis penyakit. Tempat terbaik menikmati matahari terbenam. Tanalot memiliki keindahan yang luar biasa, bukan hanya karena bentuk pura yang ada di batas karang. Atau keindahan pura saat terjadi pasang hingga membuat pura seperti berada di tengah laut. Selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan keindahan Pura Tanalot bila berkunjung di sore hari. Pemandangan matahari terbenam dengan siluet pura akan membuat teman-teman terpesona. 3 kombinasi tempat wisata. Tempat wisata religi di Pura Tanalot. Saat berwisata di Tanalot, teman-teman akan mendapatkan 3 kombinasi wisata sekaligus. Tanalot bukan hanya terkenal sebagai destinasi wisata alam, tapi juga wisata sejarah dan religi. Bagi penganut agama Hindu, Pura Tanalot merupakan tempat yang sakral dan bisa sembahyang di dalam pura. Tanalot juga memiliki sejarah panjang yang tentu merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Nah, itulah dia 5 fakta unik tentang Tanalot, salah satu destinasi wisata terkenal di Pulau Dewata yang perlu teman-teman coba kunjungi. Bagaimana? Tertarik berkunjung? Jangan lupa komen.